Tenang sih, Polalan termotivasi sama lu. Gak sombong itu diceritain. Gak sombong itu diceritain. Kalau diceritain namanya sombong, kau kemana? Kayak sekepung gitu gue orang nebeng-nebeng gitu yang catat gitu. Woi, pengen nih. Lu dari Bali aja gak kasih ke gue. Sampai gue bilang, Lan, mana tuh si kepo kan ke Bali? Oleh-oleh mana? Ya, oleh-olehnya apa yuk? Udah gak ada, abis. Ya, bisa pelit. Ya, jangan mengharapkan manusia lah. Mending gue sama orang lain, ketahuan. Mending gue sama orang lain dah, ketahuan. Kalau sama manusia mengharap tuh. Tapi lu nikahan dia, lu datang lu, Hao. Gue jiwa. Terus si Ile ini bilangin ke gue. Gue apaan? Karena gak salah dia. Dia gak bilang. Dia bilang ke gue dia. Telepon ke gue. Maknya. Maknya ya. Nelfon di keluarga Ibrahim. Maknya teleponin ke gue ya. Ntar kalau lu 30 tahun ulang tahun pernikahan, Hao, lu mau dirayain di mana, Hao? Hah? Di Singapura, Hao. Gua mau pergi ke, gua mau Hongkong. Ke luar negeri jalan-jalan. Oh, ntar sama si Pomen pasti. Oh ya, gua mau kumpulin duit ya sekarang. Ntar gua kerja 30, terus, ntar lagi. 2 tahun lagi, Hao. Ulang tahun ke-30 lu. Ulang tahun ke-30 siapa? Ulang tahun pernikahan. Oh, bolan apa lo? Tanyain. Mana mah pusing. Udah nyampe belum? Lu, Hao. Hah? Ngomong. Naik Grab aja. Hah? Naik Grab. Ya. Gampang banget, dong. Mahal. Bener gak mahal? Bener mahal gak sih? Naik Grab motor aja. Nih, gue udah bawain bacang nih. Apa? Beliin bacang nih. Hah?
kesini. Waduh, gua gapak-gapak. Gua mau jualan dulu nih, kemana nih? Aduh, gak peka nih, gak peka. Makanya deh. Ah, makanya. Gua cari dah. Coba gua lihat. Coba gua dulu dah grabnya dah. Coba gua sampai jam 5. Ntar gua pesenin grab, tapi lu bayar ilana. Lah. Sama aja ketipu. Ah, gua lihat dulu deh, coba deh nih. Sama lagi. Tapi eh Lan, ini kan gua kasih, gua bawain kerupuk nih. Lu tawarin ya nanti ya. Lu bawa ke apa yang lu jualin ya? Ya, ntar gua bayarin dah ongkosnya. Tapi lu bawa kerupuk ya, dua bal ya. Lu lakuin ya. Enggak sih, 10 bungkus, 10 kantong. Iya, gua pesenin grab nih. Pokoknya lu jualan kerupuk yang sampai laku ya. 10 kantong ya. Pasti ada yang beli, pasti ada yang beli, ada yang beli pasti, nggak punya. Iya, tepat, tepat. Beli dong, kok, saya janda nih, kok. Oh, saya janda lah, kok. Ya, aku bisa nyailan. Ya, udah, udah dimatiin. Gua kira gua disuruh mejeng doang katanya. Iya, dia siapa ya, udah ini. Jangan berharap disuruh mejeng doang. Tapi mobilnya si Jepani tuh. Nah lu tau 8 itu kan A dibacanya. Empat kali kok A dibaca. Bisa, A gede kalau A. Kalau orang ini gimana Pak, caranya Pak? Lu gak tau lokasinya di mana. Enggak, ini Batavia Pik, nama dia nih. Lokasinya Batavia Pik. Itu yang dibacain. Aku salah klik, coba. Ini jemput dia di Hawaii. Dia mau lu gak jualan tuh? Gua udah beliin bacang, dia mau tuh, oke aja dia mah. Iya, ituin. Apain tuh? Dia ke Batavia Peak, tujuannya ke Batavia Peak. Jemput dia di ini, di Hawaii. Luster Hawaii. Hawaii. Lu bercanda apa gimana lu? Hawaii. Tawa ketawa gini. Kayak gak ada merasa bersalah. Hawaii. Mamai. Jangan lain. Ya udah pesenin aja tapi apik. Ya udah. Dia di Hawaii. Gila, dia udah nunggu-nunggu lu berapa jam itu sampai dia pulang lagi. Si Claren nanya pasti. Habis di mana, Oma? Nungguin bis. Dari tadi sekarang datang. Lu jangan emang comel dah katanya. Mobil 38.000 lu mending dia naik. Dia kasih mobil aja lu beda 1.000 dong. Ya udah. Ya, oke, gue bilang suruh dia jualan. Dari diskon yang lebih banyak ada lah. Gue bilang jualan, tapi lu jualannya bawain kerupuk gue 10 kantong ya. Gila, rumahnya ya, pakai ini dia. Pasti laku dah nenek-nenek ada jualan. Ada polisinya di depannya. Iya. Nah, ya. Ada apa tuh dia berarti itu? Nasi goreng, bakwan jagung. Bala-bala. Ayah yang jemput. Iyalah, ya, lu kan ponakannya, Hao. Lu balik dong. Ya. Kasih duit sama dia lu enggak ingat lu. Kerja lu dia kasih duit, dia kasih makan, lakon pulangnya aja. Aja sama aja lu kasih petek lakon lu mulut lu gitu. Mulut lu cewis juga ya, atau gua cepet juga lu mulut lu, pokoknya lu sendiri doang yang bener, mau orang salah tuh ya. Sekarang lu panggil Grab, ntar pulang ga Grab lagi dia? Pulang Grab lagi lu, Hao. Pokoknya dia mesti lakuin 10 kantong. Nah lu mati dari target si Kuala Lan. Gua bilang cekek aja gua sekarang. Jangan target, jangan kayak Apollo masih Iwa. Enggak ada yang beli. Ya enggak jalan, tentu aja kena nawarin ya, enggak ada yang beli lah. Nongkrong gitu aja duduk. Lan. Gua udah tahu, udah pesenin tuh. Pakai uang lu dulu ya, 38 nanti baru gua ganti ya. Iya, ntar gue ganti ntar. Pokoknya ntar kalau ketemu gue ganti dah. Kalau nggak siapa ya, target? Kamu bilangnya ganti. Kamu bilangnya ke Hawaii. Iya, di Hawaii. Iya, di rumah lu ya, Lan. Pokoknya. Ntar gue kasih nomor telepon lu dah. Iya, gue kasih nomor telepon lu. Iya, handphone lu aktifin nih ya. Iya, sebentar ya. Pokoknya lu mesti. Gue targetin pokoknya lu 10 kantong mesti. Kalau nggak habis gimana, Hao? Yang mintanya nih sekarang. Kalau nggak habis. Kalau nggak habis. Gue suruh dia ke rumah Japik jalan.
Jalan, lu ke Majapik sana gue tawarin nih. Enggak, ini enggak habis misalkan, 10 doang. Udah nih bayar 30.000. Belum nih. Oh iya, jadi udah lunas lah. Lantang gue kan, berapa kan enggak usah bayar. Iya. Aduh, dia bayar 68 ribu dong kalau gitu. Enggak. Gimana juga. Ya iyalah, ini ongkos dia bayar 38. Terus kerupuk yang kemarin dia bilang, mana bayar utangnya 30 ribu. Jadi 68 dong dia bayar, walaupun gak megang uangnya. Apaan? Makanya kurangin dia 8 ribu. Wah, kasih 8 ribu ke si Pualan. Iya. Rugi dong tetap si Pualan 60 ribu. Dalam hitungan kalkulasi. 8 ribu gimana? Kalkulasi, lu kalkulasiin aja biaya yang keluar, tenaga yang keluar, buset. Kan bacang nih. Wah, bacang mah udah. Udes itu. Nah, itu tuh waktu dia kerjaan, gue dikasih priwak-priwak keinget jadi ponak. Sekarang ini kelakuan gue itu udah bermain. Mangan lagi banyak itu, tempat sayur. Kemarin, keripik mana tuh kemarin? Oh, dia mau kencing. So. Mau WC bu, apa? Gak mau, Febri. Bilang aja aku juga mau. Iwa kencing nih, Iwa. Jangan matiin dulu. Enggak. Rumahnya si Mungel, dong. Mau lu ke rumahnya si Mungel lagi, dong. Doyan dengan saya rasa jagung doang. Jadi mana ayam dia? Iya masih gini itu. Masih pepe nih mana main ini tahu kuning nih. Foto foto ya. Eh gile kali. Eh tolong ini bukan bu, tangannya sakit tuh. Bukan sih, mau naruh di situ. Neng mau makan, Neng? Enggak, Neng mau makan, mas kenyang. Lu makan mulu, lu bawanya lu pada nggak beres. Itu apa lu? Mau makan ini aja warteg, ntar bawa kerupuk lu sebulan.
sabun gue. Gila, pakai sabun mandi. Gue makanya jualan buat ngebiayain pabrik sabun tuh. Buat bikin kaya bos pabrik sabun. Pabrik sabun mah enak-enak kan jalan-jalan jualan. Kayak apa ya? Kayak buat jualan kayak itu ya. Kevin. Ini mah jendongnya, Mak. Buat lu makan ketupat nih. Masukin jendongnya tuh. Ini malah pakai sayur asem. Siapa? Sayur asemnya bawa. Gak usah. Kalau kuningnya bawa. Enggak. Itu nasi bawa makanan ke apa? Kita ada makan ketupat. Entah kurang. Ini aja bawa nih. Nih. Bawa nih masukin. Ya lu mau camping. Makan susah. Udah mau kerja. Kerja yang bagus. Tuh deng, kue sering. Kue sewa. Tadi, Mak. Udah matiin hotspotnya, Mak. Hilang jauh. Lah, dasar janda. Gitu. Ayo buka weh. Tuan Putri. Dah. Apa? Tuan Putri. Aku juga mau kencing nih. Gimana gue? Ya udah cepetan lu mau turun-turun. Lama banget lu. Buruan. Duluan lah kalau gak ada. Besok aja lu kalau gak. Jajah. Okay guys, thank you banget yang sudah menonton channel kita yang sangat luar binasa. Binasa di luar. Luar biasa ini. Tumben si brosen online ya. Ada apa nih gerangan? Gerangan, ada apa? Ada gerangan. Kawan, ada apa kawan? Geranganku. Gak ada guys, gak ada apa-apa sih kayaknya. Kalau ada apa-apa dia kasih tahu aku pasti guys. Si Sen mah. Kita cek dulu guys. Ih kosong loh. Bisa ada ya. Ini lagi tumben nih. Lagi gak ada guys. Selamat datang lagi di channel kita tercinta. Masih sendiri di next video. Bye bye. Mulai teramat bang.